Islam menentang kemungkaran, menentang rasuah, menentang zalim terhadap rakyat. Sekarang kita sedang menghadapi belanjawan negara. Saya sebut belanjawan korun. Mengapa belanjawan korun? Korun mengumpulkan harta-harta yang halal dan haram, bercampur aduk. Duitnya banyak, menuju ke arah negara maju dan negara kaya. Kemudian rakyat yang miskin berkhayal, berangan-angan. Mereka diperbodohkan. Rakyat yang miskin menjadi bodoh. Pemimpin negara berkhayal nak jadi negara kuasa besar, negara paling kaya dalam dunia. Bila nak buat bangunan tinggi mencakar langit 100 tingkat, TV begitu meramah dengan hak kaki lima ni, tanya macam mana awak bangunan bagus, menandakan negara maju, pelancur mari nak tengok. Dia nak kata kedaruh mata awak. Ini kebodohan. Rakyat diperbodohkan. Pemimpin membolok harta kekayaan. Allah Ta'ala sebut dulatan bainal aghniya. Tuhan beri amaran dalam Quran. Wa ma afa'a Allahu 'ala rasulihi min ahli al-qura qalillahi walil rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wabni as-sabil kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Dan apa-apa harta kekayaan yang diambil secara aman daripada sesebuah negeri, maka harta itu bagi Allah dan bagi Rasul. Yakni harta itu hendaklah ditunaikan amanah dengan perintah Allah dan Rasul. Harta umum, bukan harta pemimpin-pemimpin negara. Itu maknanya. Hendaklah diberi kepada mereka yang berhak. Kaum keluarga, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang putus belanja dalam musafir. Supaya harta tidak berpusing di kalangan orang-orang yang tertentu. Apa makna berpusing di kalangan orang yang tertentu? Berpusing di kalangan ahli politik dan korun-korun yang kaya. Orang kaya beri piti pada orang politik untuk beli undi dalam masa pilihan raya. Bila menang jadi pemimpin, beri projek ke orang kaya. Orang kaya boleh piti banyak. Beri piti ke orang politik. Boleh pada rakyat sedikit saja. Berbilion harta kekayaan berpusing di kalangan orang yang kaya. Ketua JKK bila 800, Tok Imam bila 700. Tok Bating 800. Rendah Tok Imam pada Tok Bating. Pengurusi JKK. Tadi pasal suara dalam. Saya sebut ni pasal Tok Imam dengan JKK, dengan Ketua Kampung, dengan Tok Bating.